Hai, lama tidak berjumpa. Di video kali ini saya akan berbagi tips love fans bagaimana cara melakukan cross jab. Let's begin. Cross jab adalah trik offense dengan cara melakukan cross dan menipu lawan dengan jab step untuk melewati lawan. Untuk melakukan cross jab, buatlah space yang lumayan banyak dengan lawan yang menjaga kita. Setelah itu, lakukan dribble perlahan serta lakukan cross ke arah kanan. Di saat bola ke arah kanan, ayunkan bola ke belakang untuk membuat ritme bola menjadi pelan. Apabila lawan merespon, lakukan drive langsung ke arah kanan dengan cepat. Untuk mempermudah melakukan trik ini, kalian bisa melakukan dribble di tempat seperti berikut ini. Kelemahan trik ini adalah lawan yang tidak memberikan space. Jika lawan tidak memberikan space yang banyak, kita akan kesulitan untuk melakukan trik ini. Hai bowlers, di video kali ini, saya akan menjelaskan lebih detail bagaimana cara melakukan cross step. Oke, di sini ada Novianto yang bantu saya menjadi defender. Jadi biasanya saya melakukan cross step, saya membuat space terlebih dahulu. Ini supaya kita bisa melakukan cross dari jauh. Jadi untuk membuat create space, kita bisa melakukan kontak fisik dan melakukan step back. Setelah itu, setelah mendapatkan create space, kita bisa melakukan cross. Jadi kita bisa langsung melakukan start yang cepat dengan cara melakukan cross lebih dahulu. Habis itu melakukan jab. Jabnya ini yang paling penting. Jadi jabnya dan badan kita harus condong ke kiri. Yap, ini bisa menipu lawan. Setelah langsung melakukan jab, kita langsung cepat melakukan drive ke arah kanan. Simpel sekali, namun teknik ini sangat mematikan. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan follow kami dengan cara subscribe atau klik tombol langganan. Saya Jordy Carvelius, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Dua, satu, go! Go!